sana. Di Ice Skating Pondok Indah Mall Winter Wonderland. Jadi dari tadi nih saya bermain ice skating di sini, tapi sebenarnya saya merasa malu ya sama adik-adik. Itu bisa dilihat tuh di belakang saya, mereka udah pada bisa-bisa gitu kan berseluncur bebas, sedangkan saya masih menggunakan seal ini gitu kan. Jadi sebenarnya kalau di sini enaknya adalah di mana anak-anak di bawah umur 5 tahun itu bisa bermain ice skating dengan pengawasan orang tua ataupun dengan menyewa coach seharga Rp125.000, atau untuk pemula seperti saya yang belum berani berseluncur bebas, itu bisa berseluncur dengan menggunakan seal ini biar nggak jatuh. Nah, untuk harganya sendiri bermain ice skating di sini itu sekitar Rp100.000 untuk hari-hari biasa dan Rp125.000 untuk hari libur seperti hari ini misalnya. Dan setelah itu kalau misalnya mau menyewa seal seperti saya ataupun untuk pemula yang masih baru belajar, itu bisa ditambah dengan harga Rp50.000. Tadi saya sempat berbincang-bincang nih dengan coachnya di sini, karena di sini cukup aman, adik-adik di bawah umur bisa main karena ada coachnya. Tadi saya berbincang, bagaimana sih kalau misalnya pemula, ternyata ada caranya. Jadi ini mirip-mirip kalau kita main ice skating itu seperti berseluncur dengan menggunakan sepatu roda. Jadi kakinya harus berbentuk V seperti ini. Lalu kalau misalnya kita berseluncur dan kita merasa keseimbangannya kurang gitu kan, mau jatuh, kita bisa pegangan kaki seperti ini. Jadi kita tidak jatuh dan bisa seimbang kembali. Jadi sebenarnya susah-susah gampang. Yang penting kita bisa karena terbiasa gitu. Selain kita bisa menikmati wahana ice skating ini, ada juga ice sliding untuk adik-adik di bawah umur juga. Sekitar umur 5 sampai dengan ya sekitar 15 tahun, itu ada perosotan setinggi 23 meter, kita berseluncur dengan menggunakan es. Lalu juga ada snow playground untuk adik-adiknya, dan ini seharga Rp75.000 untuk hari biasa dan Rp90.000 untuk hari libur. Jadi bisa bermain ice skating atau bisa juga membangun salju, rumah salju dari di ice snow itu, ataupun juga bisa meluncur di atas salju dengan menggunakan ice sliding. Dan untuk wahana ini sendiri dari Winter Wonderland ini sampai dengan 8 Januari 2017. Jadi waktunya masih panjang dan ini bisa menjadi salah satu alternatif liburan bersama dengan keluarga ataupun dengan teman-teman. Kembali ke Adam dan juga Rahma. Saya mau berseluncur.